Ramzi atau yang lebih akrab disapa Abi Ramzi, berikan nasihat penting pada Lesti Kejora, setelah single Insan Biasa trending satu Indonesia dan masuk trending mancanegara. Pernyataan tersebut disampaikan lewat salah satu video singkat yang beredar luas saat ini di berbagai media sosial. Pernyataan presenter dangdut Indosiar tersebut, langsung menjadi topik hangat di tengah para netizen saat ini, berbagai tanggapan dan komentar turut dilayangkan oleh warganet, menanggapi amanat yang disampaikan Abi Ramzi untuk wanita yang telah dianggap sebagai anak olehnya. Dalam video singkat tersebut, Ramzi secara tegas mengatakan kepada Lesti Kejora, bahwa dirinya sangat peduli dengan keberlangsungan karir Lesti Kejora di panggung dangdut tanah air. Dalam nasihatnya, suami dari Afi Basalamah tersebut, meminta ibunda dari Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar agar terus berkarya, dan menghibur masyarakat Indonesia lewat skill yang ia miliki. Menurutnya, Lesti Kejora begitu dicintai dan disayangi oleh segenap penduduk Nusantara, terutama para pecinta musik dangdut tanah air, apalagi para Leslar lovers dan Lesti lovers. Oleh sebab itu, Ramzi menambahkan, rasa cinta dan sayang yang telah diberikan oleh mereka, jangan pernah disia-siakan oleh Lesti Kejora. Karena, tanpa dukungan dan doa mereka, Lesti Kejora bukanlah siapa-siapa. Abi Ramzi juga menyebutkan, Lesti Kejora harus berkomitmen agar terus melebarkan sayapnya, dan memperkenalkan musik dangdut sampai di kancah internasional lewat karya-karya terbaiknya. Selain dari itu, ayah dari Asila itu mengaku bangga dengan kesuksesan perilisan single Insan yang tengah booming saat ini. Di menit terakhir, Ramzi juga tak lupa mendoakan, semoga Lesti Kejora semakin sukses dan semakin bahagia bersama keluarga kecilnya sampai maut memisahkan. Seperti yang diketahui, artis serba bisa Lesti Kejora. Baru saja merilis single terbarunya Insan Biasa ciptaan sang musisi top tanah air, Adibal Syahrol. Tepatnya Rabu malam 15 Maret 2023. Menariknya, single dari wanita yang kerap disapa Dede itu, hanya butuh beberapa jam saja untuk menduduki urutan trending 1 di YouTube. Tercatat, dalam waktu 10 jam saja, single Insan Biasa tembus di angka 2 juta penonton, sedangkan untuk hari ini lagu tersebut sudah ditonton hampir mencapai 8 juta kali. Menurut kabar yang berkembang di berbagai media sosial saat ini, single Insan Biasa milik Lesti Kejora tak hanya trending di Indonesia saja, bahkan lagunya tersebut juga masuk trending dunia, usut punya usut, Insan Biasa disebutkan juga trending di Google. Atas pencapaiannya tersebut, Lesti Kejora langsung banjir ucapan spesial dari berbagai kalangan netizen tanah air. Baik itu dari artis, penyanyi, pengusaha, sahabat dekat, saudara, keluarga besar dan lain sebagainya.